Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tes potensi akademik atau tes psikotes untuk persiapan masuk tes CPNS, tes kerja di BUMN atau bank-bank pemerintah, tes untuk TNI Polri, dan melanjutkan S2 atau S3. Kali ini kita masuk seri keempat, part ketiga, tes potensi akademik yang berisi tes verbal, tes logika, tes angka, dan tes spasial. Marilah bersama-sama kita simak dan pelajari TPA seri keempat, part ketiga. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 29. Ini adalah jenis tes sinonim. Like, ini padanannya adalah baik, pintar, layak, semakin, atau buruk. Oke, like itu adalah layak untuk padanannya yang tepat. Nomor 30. Fantastis, ampuh, sakti, bagus, luar biasa, kesenangan. Yang paling tepat adalah luar biasa. 31. Artifisial, alami, campuran murni, buatan, pabrikan. Yang paling tepat adalah buatan. 32. Panorama, ini ada penglihatan, ada pemandangan, ada melihat, memandang, ada tontonan. Yang paling tepat adalah pemandangan untuk panorama. 33. Anonim, nama singkat, singkatan, kepanjangan dari tanpa nama atau nama kecil. Padanan yang tepat adalah tanpa nama. Sering sekali kita melihat di kolom-kolom komentar itu kadang-kadang menuliskan anonim, artinya tanpa nama. 34. Pandir, agak pintar, bodoh, pandai hadir, tidak jenius pemandangan. Yang paling tepat padanan pandir adalah bodoh. 35. Efektif, manjur, tepat sasaran, tepat waktu, hemat, atau efisien. Yang paling tepat adalah manjur. 36. Egaliter, suka memerintah, otoriter, sederajat, militer, tentara. Yang paling tepat dari egaliter adalah sederajat. Kita lanjut. 37. Intermediari, ada sales, ada tidak susah, cukup, perantara, terus terang. Yang paling tepat adalah perantara. 38. Faksi, ada partai, ada perpecahan, ada golongan, ada pendapat, ada pandangan. Yang paling tepat adalah golongan. Di faksi-faksi, artinya ada golongan-golongan. Nomor 39. Kontribusi, ada uang, dana sumbangan, hadiah, pajak. Yang paling tepat untuk sinonimnya adalah sumbangan, kontribusinya atau sumbangannya. 40. Ada ambigu, ambigu, ada mendua, bingung, tidak tentu, tidak ada keputusan, mengambang. Ambigu itu artinya artinya ada dua atau mendua, dua makna. 41. Komplemen, komplemen, ini ada makanan sehat, ada bagian, ada departemen, ada pelengkap, ada bahan pengganti. Yang paling tepat adalah pelengkap, ini adalah padanan atau sinonim dari komplemen. Berikutnya 42. Kompleksitas, kerumitan, perumahan berjumlah banyak, keteraturan, susunan, atau banyak. Yang paling tepat sinonimnya adalah kerumitan. Nomor 43. Nomadik, Tarsan, tidak punya komunitas, temannya banyak, tinggalnya tidak tetap, atau orang utan. Yang paling tepat adalah tinggalnya
tidak tetap atau nomaden, nomadik. Selanjutnya nomor 44. Nomenklatur. Ada nominator, ada kandidat, ada tata nama, ada ilmu hewan, ada dua nama. Nomenklatur. Oke, yang keempat adalah tata nama. 45. Adagium. Ada puisi, puisi cinta, pepatah, parabel, dan jargon. Oke, sinonimnya adalah pepatah. Ingat-ingat, adagium. 46. Bagmak. Ada tolak ukur, ada bangku kerja, nilai kerja, diagram, nilai maksimal. Oke, sinonimnya adalah tolak ukur atau benchmark. 47. Mortalitas. Tingkat kelahiran, kematian, pertarungan, atau level. Oke, yang tepat adalah kematian. 48. Fusi. Energi, gabungan, inti, reaksi, reaktor. Oke, sinonimnya adalah gabungan. Lanjut, 49. Tes sinonim atau assessment. Assessment, suka, timbang pilih, timbang terima, taksiran, atau wawancara. Oke, yang paling tepat adalah taksiran. 50. Domain. Domainnya adalah internet, website, daerah, situs, atau tataran. Oke, sinonimnya adalah daerah, domain. Oke, ini tadi penjelasan seri keempat, part ketiga untuk tes potensi akademik atau tes psikotes untuk persiapan masuk tes CPNS, tes kerja, baik di bank pemerintah atau di tempat lain, tes untuk masuk seleksi TNI Polri, dan untuk beasiswa S2 atau S3. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.